Hai guys, hari ini weddingnya Linda, sepupuku. Jadi aku mau make up buat ke gereja. Nanti kalau make up pestanya ada make up sendiri. Jadi tadi udah pakai pelembab dulu. Tadi aku pakai Revitalite apa essence gitu dari L'Oreal. Terus habis gitu pakai yang L'Oreal juga buat krim pagi. Terus ini sebelum make up. Jadi aku sebelum make up kayak gini. Aku pakai sisi krim dari apa ya? Sisi krim brightening moisturizing cover base. Jadi pakai makeover warnanya kayak gini. Ini nomor 06. Jadi apa sih ini? Caribbean Sunset. Ini pipi kelihatan orange banget, tapi mau difoto nggak kelihatan. Kan, pipi ini nggak kelihatan kan? Enggak. Nggak terlalu orange kan? Nama ini kan videonya tentang kegiatan-kegiatan. Aku belum pernah bikin apa-apa baru kali. Eyeshadow Shani dikasih sama si Ika. Hasil make up aku mendekat ya. Hasil make up. Tada! Hasilnya make up of the skin. Apa tuh? We'll be right back.
dari Nusreta. Supaya suruh kasih putih-putih biar make up-nya kelihatan. Mana tulisan? Drawing eyebrow. Tulisannya gak bisa mirrorless sih. Maaf ya, amatiran tutorialnya. Tapi yang penting kan kalian tahu aku make up-an kayak gimana. Gak terlalu ribet sih, gak pakai contour dan lain sebagainya sih. Karena males, kalau terlalu pakai, nanti malah jadi jerawatan. Kalau jempolannya terlalu tebal, aku tuh gampang jerawatan. Jadi, untuk menjaga biar mukanya gak gampang jerawatan, oke, ini banyak bulu mata. Bulu mata aku nggak terlalu tebel karena aku nggak pakai yang terlalu tebel. Jadi cepetol ya, hanya 14 menit. Jadi harus pergi jam 8. Tadi bangun, belum mandi, udah harus make up-in nyonya besar. Jadi aku paling terakhir mandi. Belum kan kalau tiap pagi itu harus ada ritual paginya, guys. Jadi lama ke toiletnya. Enggak mau. Karena harus dikunyah setiap hari. Kalau enggak terus jalan gimana dong? Tebel kan, didiemin dulu biar kering. Oke, terus aku pakai
Touch of Love dari Nadia. Kan sebisa guys, aku bagus makeupnya, bagus nggak make up aku? Mas ya tinggu terlalu tebal ya, itu. Hidungnya biar glowing. Selesai dalam 18 menit. 18 menit. Rambut belum ya? Rambut lagi mau. Rambut udah.